Tuhan, Pak R. Fahrudin, Pak Haji Harun Bashir, selanjutnya adalah penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Karena itulah maka kita semua sepaham bahwa apa yang telah disampaikan tadi adalah hal yang sangat penting. Apalagi ya, apabila kita berbicara dengan Bapak Dr. Profesor Dr. Haidar Nasir. Terkait penghapusan UN Pak, ada tanggapan nggak Pak? Ah, nanti kita bicarakan itu. Ya, jangan menciptakan generasi muda yang lembek dan semua ada belajar. Dan itu penting lah itu, nanti kita bicarakan. Kalau ada gantinya namanya apa Pak? Programnya? Nanti. Ah, ayo sudah ya. Pada putaran ke-45 tahun 2000 Jakarta, Haidar terpilih menjadi anggota pimpinan pusat dan diberi amanah pusat Muhammadiyah mendampingi Profesor Dr. Ahmad Shofi Ma'arif. Ketika menjadi sekretaris ini tinjau di segala perspektif, ya. Cuma di mana-mana ujian sekolah ada gitu, untuk menjaga mutu. Nanti kalau tidak begitu, nanti para murid, para siswa itu akan apa tidak sungguh-sungguh lagi gitu ya. Jadi saya rasa jangan tergesa-gesa. Harus dikaji ulang gitu. Dikaji ulang secara mendalam, dimelibatkan berapakah pendidik yang mengerti betul gitu ya. Jangan serampangan, ini bukan Gojek.